kita semua ini punya harapan yang sama, bahwa pada saatnya nanti kita boleh menikmati kebahagiaan di dalam keabadian. Untuk mencapai itu, kita mesti menyiapkannya dari saat ini dengan melakukan banyak hal. Salah satu di antaranya, kita mohon ampun dari Tuhan untuk semua dosa, kesalahan yang kita lakukan selama ini, entah kepada Tuhan maupun kepada diri kita dan kepada sesama kita.